Perpanjangan aturan PPKM level 4 yang berlangsung hingga 9 Agustus 2021 ini membuat pemerintah Kota Makassar mendirikan pos pemeriksaan bagi masyarakat yang akan masuk dan keluar Kota Makassar. Pos pemeriksaan PPKM level 4 ini melibatkan TNI Polri dan instansi terkait dalam rangka memastikan penerapan protokol kesehatan sebelum masuk ke Kota Makassar. Masyarakat yang ingin masuk ke Kota Makassar dilakukan pemeriksaan swab antigen oleh petugas kesehatan dan apabila hasilnya menunjukkan positif, maka yang bersangkutan tidak dapat melalui posko pemeriksaan dan diarahkan untuk putar balik dan segera melakukan isolasi mandiri. Di kegiatan PPKN ini, kami selaku petugas di perbatasan, ini salah satunya adalah kita mengambil daripada sampel masyarakat yang masuk Kota Makassar apakah negatif atau positif dengan pemeriksaan rapid test antigen. Jikalau dia positif, maka kita akan arahkan untuk isoman atau kembali ke tempat semula untuk mereka isoman. Masyarakat juga dihimbau agar tidak memasuki zona merah atau masuk ke Kota Makassar apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak, sehingga diharapkan masyarakat dapat saling menjaga kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Agus Salim, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.